menyembuhkan suatu penyakit dengan teori nuklir dan partikel. Kalau kanker diselesaikan dengan kemoterapi, jadi menembakkan sinar ke tubuh, ke bagian kankernya. Bisa melakukan dengan partikel, jadi Anda bisa tembakkan partikel seperti proton ke kanker tersebut dengan tujuan untuk membunuh kankernya. Tren riset dari fisika nuklir partikel ke masyarakat adalah ke dunia medis. Selain juga ada riset di bidang energi, pemanfaatan energi nuklir untuk dimanfaatkan sebagai energi listrik. Belajar yang baik dan khusus fisika, Anda diperlukan untuk menurunkan rumus-rumus sendiri dan latihan soal. Benar-benar pahami rumus itu, ya sampai kamu paham dan kamu bisa menemukan hal baru dari rumus itu untuk kemajuan Indonesia ke depannya, untuk generasi Indonesia yang maju. Thank you.